بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم أسماؤه وأن أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمه الله بالكفرة وأنا الحاسر الذي يحسر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي وفي رواية أنا المكفي نبي التوبة ونبي الرحمة وفي صحيح مسلم ونبي الملهمة وسمه الله في كتابه بسرا ونذيرا وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ورحمة للعالمين ومحمدا وأحمد وطه وياسين ومزمل ومزملا ومدثرا وعبد الله في قوله في قوله مدثر مزمل ومزملا ومدثرا وعبد الله في قول في قوله تعالى وانا لما قام عبد الله يدعو وانه لما قام عبد الله وانه لما قام عبد الله يدعو الايه سماه سماه عبد الله ونذيرا في قوله جل ثناؤه وقل اني انا نذير مبين الايه ومذكرا في قوله تقدست اسماؤه انما انت المذكر, إنما, المذكر <سؤال> في انما انت مذكر <متصف> الايه وقد وقد ذكر وقد ذكر غير ذلك واكثر هذه الاسماء صفه بارك Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, beliau sudah menjalankan ibadah dan beliau adalah orang yang beragama. Dan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah az berzikir dan berfikir. Dengan itu semua dilakukan oleh Rasulullah menjauh dari kalangan dari masyarakat, beliau menyendiri dan seringnya berada di Gua Hira sampai turun wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi nabi. Beliau Nabi Muhammad juga membenci patung-patung berhala-berhala dan tidak senang dengan keharaman. Bahkan Itu ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelahiran Nabi Muhammad Berhala itu otomatis langsung jatuh semua Tersungkur dengan kepalanya Nabi Muhammad juga dari kecil juga sudah senang mengembala kambing Karena saat dibawa Halimatu Sa'diyah ke daerahnya Itu sama kakak susunnya Nabi anaknya Halimah yang bernama Syaimah diajak mengembala kambing dan saat dewasa pun juga mengawala kambing bahkan beliau sampai mengatakan ma nabiyan nabiyan illa Allah tidak mengutus nabi kecuali nabi itu dulunya mengembala kambing Ketika beliau ditanya wa anta Engkau ya Rasulullah juga menggembala kambing. Iya, aku juga. Tujuan Allah membuat mereka para nabi itu mengembala kambing untuk melatih mereka mendidik. Yang diawali dengan mendidik binatang yang tidak berakal, yang sebagian nurut, sebagian enggak nurut. Karena sudah terlatih sabar menghadapi mereka diangkat menjadi nabi mudah untuk mendidik manusia yang berakal, walaupun diantara mereka juga ada yang nggak nurut. Nabi juga bekerja, bukan nganggur atau meng, me, me, apa, menunggu pemberian dari orang lain atau juga mengambil bayaran daripada apa yang beliau ajarkan. Nggak, nabi bekerja berdagang dari sebelum menjadi nabi hingga setelah menjadi nabi. Nabi juga bekerja. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kongsi kalau bahasa perdagangan atau apa kerja kerjasama dengan seseorang yang bernama Sa'ib ibnu Sa'ib Sa'ib bin Abdullah al-Makhzumi bahkan ketika di Fatah Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Sa'ib ini marhaban bi akhi wa syariki Selamat datang wahai saudaraku dan rekan kerjaku, kerja, orang yang kerja sama denganku. Kana la wa la Juga Rasul S.A.W alaihi wasallam membawa dagangan Sayyidah Khadijah ketika beliau usia 25 tahun, yang awalnya diajak oleh pamannya saat beliau usia 12 tahun diajak ke Syam untuk berdagang. Lah, karena ada omongan dari orang Yahudi, akhirnya dibawa pulang kembali ke Mekah oleh pamannya Abu Talib. Lah, ketika usia 25 tahun, Abu Talib meminta bantuan Nabi Muhammad untuk membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Dan kalau memang Nabi Muhammad mau, pasti akan dikirim barang-barangnya dan Nabi Muhammad akan membawa katanya Nabi Muhammad ya nggak apa-apa tapi suruh dia yang ke sini bukan aku yang meminta suruh dia yang ke sini akhirnya dibawa barang dagangannya oleh Nabi Muhammad ke Syab dijual habis dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan sebab itulah Sayyidah Khadijah puas dan kagum dengan Nabi Muhammad ingin menjadikan Nabi Muhammad suaminya. Jadi Nabi Muhammad dilamar tidak melamar Sayyidah Khadijah. Lah karena dilihat Sayyidah Khadijah ini orangnya afifah, menjaga harga dirinya, punya martabat. Nabi Muhammad pun mau dan itu pun disyaratkan oleh uh, Allah melalui mimpi-mimpinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah dikaruniai enam anak. Asma'uhu Shallallahu Alaihi Wasallam nama-namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang itu hanya punya satu nama itu adalah orang biasa atau kejadian itu punya satu nama itu kejadian biasa tapi kalau memiliki banyak nama itu menunjukkan satu hal yang luar biasa contoh kiamat kejadiannya luar biasa enggak luar biasa karena itu namanya banyak kita baca di apa kisarul mut apa kisarul mufassal al qariah -qari Hal ataka hadithul ghasyiyah Banyak menjelaskan tentang kiamat Kita baca di Al-Quran Surat Al-Waqiyah Iza waqiyah Banyak namanya hari kiamat Namanya banyak di antara fungsinya adalah menggambarkan bahwa kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Begitu juga Nabi Nabi Muhammad itu banyak. Namun akan dibahas di sini nanti kebanyakan namanya Nabi Muhammad itu adalah sifat. Kebanyakan namanya adalah sifat. Nama yang sering kita dengar hanya beberapa yang akan disebutkan di situ. Wa an asma'ihi sallallahu alaihi wasallam tentang namanya Nabi Muhammad. Kala alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ana Muhammad." وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أكلام محمد mengambil dari kata-kata حمد يحمده تحميدا محمد اسم مفؤول orang yang banyak dipuji. Wa ana Ahmad. Nama Ahmad ini sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an eh, diceritakan oleh Nabi Mus Nabi Isa dalam eh, tujuan tujuan diutusnya Nabi Isa. Di antara tujuannya diutus Nabi Isa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di smuhu Ahmad. Nama Nabi Muhammad banyak disebutkan dalam Al-Quran Muhammadun Rasulullah Walladzina ma'wa syidda walal kufari rahama ubainahum Wa ma Muhammadun illa Rasul kata khalat min beliher Rasul Sebutkan beberapa nama Nabi Muhammad Wa anal ma'hi Alladzi yamhullahu al kufra Dan aku adalah al-ma'hi Ma'hi diantaranya nama Nabi Muhammad apa maknanya kufra? Yang mana Allah sebabku menghilangkan kekufuran. Dengan diutusnya Nabi Muhammad ke di atas dunia yang mana dunia ini ke, penuh dengan kegelapan dengan kekufuran. Saat itu di zaman jahiliyah, bisa kita bayangkan Ka'bah dikelilingi dengan berhala Mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala Di tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Awal Pertama bangunan yang ada di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian harinya akan dijadikan kiblatnya umat Islam. Yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang lurus Ka'bah itu dengan Ka'bahnya para malaikat. Tempat yang mulia digunakan seperti itu menandakan saking kejinya perbuatan orang-orang saat itu, tapi dengan datangnya Nabi Muhammad hilang, kekufuran di Mekah hilang. hingga sampai sekarang sampai sekarang kekufuran di mana hilang penyebabnya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al hasir alladhi yuhsharu an-nas ala gadami aku juga al hashir yang mana manusia akan dibangkitkan di bawah telapak kakiku Artinya semua orang-orang saat itu mengharap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul kepada Nabi Muhammad sebagaimana cerita riwayat hadis syafa'ah hadis tentang syafaat semua keliling ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada riwayat makna daripada anal hashir Anal al ala gadami Maknanya ala ashari. Jadi manusia itu dibangkitkan setelah Nabi Muhammad dibangkitkan terlebih dahulu Jadi sebelum semuanya dibangkitkan Nabi Muhammad yang akan pertama kali dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa anal aqib Alladhi laisa ba'di Dan aku adalah akib maknanya akib tidak ada nabi setelahku artinya menjadi penutup para nabi nggak ada nabi lagi wa fi riwayah dalam riwayat yang lain anal muqaffi aku adalah al muqaffi maknanya sama Al muqaffi dengan Al Akib sama, tapi ada yang mengatakan maknanya Al muqaffi adalah Al Mutabe Asar Man Gablahu Minal Ambia orang yang mengikuti jejak daripada orang-orang sebelumnya dari para Nabi itu maknanya Muqaffi dan itu memang e, dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dari sebelum menjadi Nabi itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ibadahnya apa fikrahnya berfikirnya khalwahnya persis mengikuti milat Ibrahim ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam wa taubah aku juga nabiyyu taubah Maksudnya Nabi Yutaubah adalah Al-amir biha bisyuruh tihal muqarrarah Yang memerintahkan orang untuk bertaubat dengan syarat-syaratnya Taubat kan ada syaratnya untuk diterima Harus al igla melepaskan diri dari maksiat harus ada an-nadam penyesalan harus ada Uh, harus tidak adanya keinginan untuk kembali ke dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syaratnya taubat. Lah, Rasulullah itu memerintahkan untuk bertobat. Karena itu Rasulullah tidak hanya memerintahkan, tapi Rasulullah juga mengatakan, "Wa inni la astaghfirullah kulayamin miat sana dalam riwayat sabina kulayam miat dalam riwayat yang lain sabina marrah aku setiap hari itu beristighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak seratus kali dalam riwayat tujuh puluh kali beristighfar bertobat kepada Allah subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, tubuh ilallah Bertobatlah kalian kepada Allah ini semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau juga bisa diartikan Nabi Taubah adalah kasiru taubah ilallah Nabi Muhammad adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis yang tadi disebutkan wa rahmah Nabi Muhammad juga adalah Nabi Rahmah Ana rahmatul muhdah. Rasulullah mengatakan aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maknanya Nabi Taubah adalah ai menjadi penyebab Allah merahmati makhluk Nabi Muhammad adalah Sebab Allah merahmati makhluk Jadi rahmatnya Allah kepada makhluk itu adalah Sebabnya Nabi Muhammad Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sahihul muslim Ada tambahan Nabiul malhamah Malhamah itu Orang yang senang perang Jadi Nabi Yang senang perang Dinamakan dengan Hal tersebut Lihirsihi sallallahu alaihi wasallam Alal jihad Wa musara'atihi ilaih Wa lam yujahid nabiyun wa ummatuhu Ma jahadal mustafa sallallahu alaihi wasallam Wa ummatuh Karena Nabi Muhammad itu sangat Senang jihad dan semangat Ketika mau jihad dan tidak ada nabi beserta umatnya yang jihad, seperti jihadnya Rasulullah dengan umatnya. Bukan berarti Rasulullah itu orangnya ekstrim, senang perang enggak, tapi ketika perintah Allah untuk perang, Nabi Muhammad itu begitu semangat, bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak diriwayatkan sama sekali, Rasulullah itu membunuh dengan tangannya ada satu riwayat sekali ada riwayat sekali tapi menurut pendapat yang kuat tidak pernah Rasulullah membunuh dengan pedangnya walaupun perang beberapa kali hadir perang kalau kita belajar di Zakhiratul Musharrafah Rasulullah hadir dalam peperangan 27 kali ada 27 ghazwah ada yang mengatakan 27 itu yang satu bukan ghazwah sebetulnya karena Rasulullah nggak hadir tapi karena Rasulullah itu betul-betul semangat dalam memerintahkan saat itu, seperti Mu'tah perang Mu'tah itu Rasulullah nggak hadir, tapi dinamakan dengan Ghazwah. Karena Rasulullah memerintahkan Ja'far Toyar, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan e, sama e, Zaid, Zaid bin Haritha, Zaid bin Haritha, dan Abdullah uh, Talha bin Abdullah Talha dengan Talha Tiga orang diperintahkan oleh Rasulullah Gantian Kalau Ja'far meninggal digantikan dengan ini Kalau ini meninggal digantikan ini Akhirnya yang terakhir Dipegang oleh Khalid bin Walid Wa sammahu allahu Fi kitabihi bashiran wa nadhiran Allah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al Quran dengan Bashiran wa Nazira sebagaimana Al-Ma'arifan Inna arsalaka bilhaki Bashiran wa Naziro. Nabi Muhammad adalah Bashir yang selalu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau patuh taat mengikuti jejak langkah beliau. Seperti hadis Bashirul Mashayin, bin hadis tentang syafaah itu mau menggambarkan bisharoh kepada kita kabar gembira bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi yang mau seperti juga umat umatnya jannah seluruh umatku akan masuk surga Rasulullah memberikan kepada kita kabar gembira. Tapi Nabi Muhammad juga naziro memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak terlena karena menjadi umatnya Nabi Muhammad tapi kita lupa jauh daripada ajaran Nabi Muhammad karena itu illa man abah kullu kecuali yang nolak berarti yang nolak calon-calon penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala gak mau masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dalam ayat dalam hadis-hadisnya Nabi Memperingatkan Mabalu agwamin Mabalu agwamin Itu Rasulullah mengingatkan Jangan sampai kita menjalankan hal yang dilarang oleh Rasulullah Wasirajan munira Nabi Muhammad juga dinamakan dengan Sirajan munira Lampu yang bersinar Yang dapat menyinari Wada'ian ilallahi biiznihi wasirajan munira wa ra'ufan rahimah nabi Muhammad adalah ra'uf rahim setiap kita membawa Maulid maulid uh, simtud durar itu sering kita baca ya, syarafi salat wa taslim ala sayyidina muhammadin ra'uf rahim ya, kita sebut nama ra'uf rahim, maknanya ra'uf itu lemah lembut kepada orang yang taat rahim lemah lembut kepada yang maksiat ada perbedaan makna dalam kalimat tersebut wa rahmatan lil alamin Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa muhammadan Bagaimana ayat tadi sudah kita baca Muhammadun Rasulullah Wa ma Muhammadun illa Rasul Ahmad Dalam ayat Al-Quran Wa mubashiran bi Rasulin Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, Nabi Isa Tugasnya memberikan kabar Dengan kabarnya adalah Rasul yang akan datang setelah Nabi Isa Yang bernama Ahmad Nama, -nama Nabi Muhammad Di surga itu, di akhirat adalah Ahmad. Dalam riwayat hadis tentang e, cerita Nabi Nabi Musa sebutkan itu adalah umatnya Ahmad. Itu Ahmad akhirnya Nabi Isa, Nabi Musa mengatakan ij'alni min ummati Ahmad. Wa Taha sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Taha ma anzal 'alaikal Qur'an Al-Qur'an li wa Yasin wa muzammilan ayat Al-Qur'an kedua ketika turun setelah turun surat eh, apa lima ayat pertama surat Al-Alaq setelah turun lima ayat pertama surat Al-Alaq turun ayat kedua kedua adalah ya ayuhal muzamil dalam ayat ya ayuhal mudathir yang pertama yang kedua kemudian al muzamil karena saat itu ketika pertama kali turunnya ayat al quran Iqra rasulullah turun dari gua hira ke rumah sayyidah khadijah menggigil menggigil rasulullah mengatakan zamiluni zamiluni selimutilah aku, selimutilah aku. Karena itu Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil gumil illa galila. Wa mudda wa muddatsiran muddathir. sebagaimana juga dalam ayat Al-Qur'an ya ayyuhal muddatsir sama artinya berselimut karena dalam hadis juga ada riwayat dasiruni dasiruni bukan zamiluni zamiluni tapi juga ada riwayat dasiruni dasiruni maknanya sama gom fa'anzir bangun dan peringatkanlah kepada manusia wa abdullah nabi muhammad juga dinamakan dengan abdullah sebagaimana dalam ayat al quran wa an nahulama gama abdullah ya uh. Sammahu abdullah wa nadhiran mubina Qul hu jala sanau wa qul inni anan nadzirul mubin katakan wahai Muhammad ini sesungguhnya aku anan nadzirul mubin aku adalah mem memberi peringatan dengan jelas wa muzakkiran juga namanya Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah muzzak muzakir dalam ayat Al-Qur'an disebutkan anta muzakir lasta alaihim bimusyiddirin illa man tawalla wa kafar dan Allah juga menyebut nama Nabi Muhammad dengan selain itu di dalam ayat Al Quran masih banyak namanya Nabi Muhammad seperti Al Mustafa seperti Al Mukhtar tidak disebutkan di sini banyak nama 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 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Asadullah termasuk namanya Nabi Muhammad. Uh, juga apa e, apa apa seperti e, ya asadullah dan semisalnya banyak nama-nama Nabi Muhammad ini disebutkan dalam kitab ini dalam hadis-hadis atau e, riwayat asar sahabah sebutkan nama-nama Nabi Muhammad wa hadil asma kalau kita perhatikan nama-nama tadi dari awal An al mahi, An al hashir, An al aqib, An al muqaffi, Nabiul malhama Nabiul tauba Nabiul rahma, bashiran, wanadiran, sirajan, muniran, raufan, rahiman. Kalau diperhatikan semuanya adalah sifat. Artinya dinamakan karena sifatnya Nabi Muhammad seperti itu. Sifatnya Nabi Muhammad seperti itu Sehingga dijadikan sifat itu menjadi namanya Sebagaimana namanya Allah Lalu kita perhatikan namanya Allah Kebanyakan adalah sifat Ghafur Pengampun Sifat ya. Begitu juga Ghafar Rahim Rahman Kebanyakan nama-nama Allah juga sifat Sama juga nama Nabi Muhammad karena itulah sifatnya Allah dan itulah sifatnya Nabi Muhammad sehingga pas dinamakan seperti itu. Lah kalau ada orang yang akhlaknya naudzubillah nggak bisa dilihat tapi namanya misalkan eh, Hasanul Khuluk misalkan ya nggak pantas ganti aja Musiul Khuluk atau Saal apa Suul Khuluk Orangnya nggak beradab, namanya adib, nggak pantas. Karena al-isim alal musamma Nama itu harus cocok dengan yang diberikan nama lah Terkadang itu namanya bagus Namanya Muhammad lah kalau akhlaknya enggak bagus lah itu kesalahan dalam pendidikan bukan namanya yang salah orangnya yang Gak pas karena itu harus dirubah akhlaknya menjadi bagus bisa cocok dengan namanya. Malah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita lebih mengenal Nabi Muhammad dengan nama-nama Nabi Muhammad sehingga kita lebih paham apa apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad hakikatnya tidak tidak ada lain adalah untuk menyelamatkan kita dari jurang maksiat, dari jurang kegelapan, dari jurang neraka menuju uh, istana ketaatan, istana surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على هذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسله كل هوبة لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي إِذَا تشي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين